فعبد فعلا بوجود المعرفة من الواجب لله بشر الشفاء. الله موجود قديم معاكي. خيركم من أطعم الطعام. Sebaik-baiknya kalian kata Nabi adalah orang yang suka memberi makan. Jadi kamu orang kalau punya makanan ada teman, Onen bagi dong Onen, kasih dong. Misalkan Denny belum kiriman, kau pas sudah kiriman, kau lihat Denny kayak ya Allah kasih Denny, ini kasih ya, kayaknya semua mati. Hey langsung Denny, let's go. Kita di kantor begitu, di sini Geisa, kita omong yang banyak uang saja, Geisa ya. Lihat misalkan ada Mu'ad, Mu'ad tidak ada uang, sejalan sudah emas atau abak, woi kelewas lewat jalan sudah. Abah, let's go, berangkat. Dan jangan berpikir kalau memberi makan tuh harus nasi, tidak, terserah apa saja, yang penting bisa masuk dalam. Bisa dimakan. Misalkan, ya kau punya permen, ya bagi permen. Abah juga gitu kalau lihat Denny lemas. Di sini karena yang paling lemas tuh Denny sudah. Ya. Iya. Karena Denny dia nih ya kita. Baik itu. Kalaupun kalian yang punya rezeki banyak, bagi di kepala Denny bisa kasih kulit buru itu. Baik itu mantas. Woi, langsung, woi, terima kasih bos. Langsung jadi bos. Satu juga pakaian. Pak Hinto, yuk minum ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian. Hatta aku na ahabba ilaih, sampai kalian menjadikan aku lebih paling kalian cintai. Itu harus, wih Nabi Muhammad ini sholat sunnah, aku beliau dia tidak pernah ditinggal. Wah saya jangan dong. Terus, bagaimana ini ada teman ngajak ngobrol dia, ngajak ngobrol tadi. Halo dia, kasih tau dia, jangan. Bersuruh. Ih, boleh. Itu namanya dakwah. Jadi dakwah tidak harus kayak ustaz ceramah. Ada teman yang ngajak ngobrol, bahkan disebutkan teman yang ngobrol ketika setan. Orang lagi sholat setan katanya, buswah itu kan setan. Kalau ada setan berarti apa? Kita doanya, a'udzu billahi syaiton. Kalau misalkan muat aja kau ngomong langsung a'udzu billahi syaiton. Sehingga ada satu cerita lagi, seorang guru ini. Dia ini sangat sayang ya kepada satu murid. Ya, misalkan kalian ini. Saya tuh hanya sayang sama Kiki misalkan. Ustaz Kiki saya. Ya Allah enti. Akhirnya dia diprotes. Wah Ustaz. Masuk sama Kiki saya. Kita juga tahu. Ya. Terus datang lagi Abba. Wah Ustaz kita juga tahu. Farden tambah. Akhirnya karena apa? Karena saya terlalu perhatian sama satu murid ini, gitu. Sehingga saya bilang begini, saya punya alasan kenapa saya itu sayang kepada dia, kata gurunya. Akhirnya semua murid-muridnya disuruh kumpul. Ayo sekarang kumpul. Semua dikasih ayat satu-satu. Kasih satu ayat satu-satu. Akhirnya gurunya bilang, kalian pergi ke tempat yang jauh yang tiada seorang pun yang tahu dan kamu harus potong sarafnya, tidak boleh ada yang tahu. Oh ya, akhirnya namanya murid. Berangkat Oni pergi di dalam kamar mandi. Denny berangkat pergi di belakang sekolah. Geisan pergi di PWL. Gibran pergi di Gesos. Pokoknya semua pergi jauh. Ini murid-murid ini pergi. Ya, sembunyi bawa ayam ini. Jangan sampai ada yang lihat ini. Akhirnya yang satu, kamar sesi. Sudah akhirnya semua pada sembeli. Akhirnya datang semua. Kembali kepada sang. Setelah sampai di situ, dari semua ayam itu, ternyata semua sudah disembelih kecuali Kiki. Kecuali satu murid ini. Yang tadi bilang, lo kenal kamu? Gimana tadi kamu potong? Oh saya Ustaz, alhamdulillah gak ada yang lihat. Yang Oni, saya, oh tidak ada Ustaz. Jangankan manusia semut pun tidak ada. Dan semua yang lain menjawab seperti itu. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat. Kemudian murid yang satu bilang, wahai guru, aku tidak bisa menyembelih ayam ini. Memang betul tidak ada makhluk yang melihatku. Tapi ada seseorang yang melihatku, yaitu Allah SWT.
Sehingga apa? Kata guru, inilah sebab kenapa aku cinta dan sayang kepada murid ini. Karena dia selalu menjaga dirinya, selalu tahu kalau Allah itu selalu mengawasinya dimanapun dia berada. Sehingga apa? Kalau orang sudah selalu merasa diawasi oleh Allah, dia itu malu memaki marah. Walaupun temannya tidak dengar, walaupun ustaz tidak dengar, lagi cak disenggol sama orang. Begitu kalau orang sudah sadar akan dijaga oleh Allah begitu. Ya, misalkan apa ada sakit pukul dari belakang, lah, langsung ingat. Begitu kalau orang sudah sadar diawasi oleh Allah, jadi dia tidak perlu, oh saya kasih tahu ustaz, tidak perlu takut sama manusia, takut hanya kepada Allah. Begitu juga guys yang lagi main bola kena sliding dari Alvin. Wake up. Asik. Oh ini lagi, lagi main-main asik-asik sama teman Jawa. Teman Jawa sering kocu. Oh misalkan lagi di depan ustadz ini dia kalah, dia pecoh. Untung tidak ada Udin ini lagi. Jadi harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Allahu a'lam. Man hafadha ala sholati, barang siapa yang menjaga sholat, akramahullahu, Allah akan memuliakannya, bi khamsihi sholin, dengan lima hal. Yang pertama, kalau dia suka menjaga sholat ya, selalu dijaga. Yarfa'u anhu dhaikul aishi, Allah akan mengangkat darinya kesempitan hidup. Kalau jualan, laris. Asik. Kenapa misalkan, wih sembako, kenapa dia jual tidur? Jam-jam kok bapak. Ini misalkan. Misalkan, geisan. Kenapa sama mama dari tangan tidak laku-laku? Wih jam-jam sama pasti. Atau sama kakak, atau sama gila. Tapi alhamdulillah kan, karena rajin sholat, laku terus tanah. Alhamdulillah. Misalkan ini jaminan. Misalkan muat. Dia mama jualan. Misalkan di tema mah hari ini laku, oh iya namanya sepi jualan, namanya itu bukan jualan, pasti ada yang salah. Karena orang yang sholat itu jaminan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat tidak mungkin, itu kesempitannya tidak mungkin, tidak mungkin. Ya.